Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga sehat ya. Di pagi ini yang alhamdulillah cerah dan cukup dingin. Ini mau petik kita 3 buah tin yang matang dalam 1 pohon. Ya, langsung saja ke tempatnya Bapak Ibu. Ini dia. Ya, ini dia cukup matang. CH Adriatic. Nah, itu 3 ya. Oke. Kita petik Bapak Ibu. Kita petik 3-3-nya. Udah empuk semua ini. Wah, masyaallah. Nah, 1 2. Oh, yang ini agak keserang hewan ini. Gak apa-apa. Baik, Bapak Ibu, ini 3 buah tin di pagi ini ya. Nah, alhamdulillah satu tadi agak diserang. Ya, tadi satu ini agak diserang hewan Bapak Ibu. Saya enggak lihat malahan tadi ya. Jadi, seperti itu kadang sudah berusaha detail cermat tapi nanti ya kelewatan juga. Jadi tadi diserang satu di sini sama hewannya juga. Ini ini matang semua, cuma yang satu kena hewan. Dan kita mau coba ya yang satu ini ya, kita lihat dulu seperti apa bentukannya ya. Wah, lalu ini mematang banget, masya Allah ya. Wah, menggiurkan ya Pak Ibu ini, masya Allah. Ini pagi-pagi kalau makan ini gimana? Nanti aja ya Pak Ibu, mohon maaf saya nggak bisa makan hari ini. Makanya nanti maksud saya. Jadi, seperti ini kelihatannya. Dulu kita sudah pernah mencoba. Rasanya manis betul. Luar biasa aja Adriatic itu. Salah satu jenis buah tin yang manisnya mantep lah. Mantep banget. Seperti ini bentuknya. Di luarnya hijau, kuning-kuningan ya. Ini dalamnya merah seperti ini. Ini udah di apa namanya, jadi salah satu buah tin yang enak, favorit manis. Baik, nanti saya makan nanti insya Allah, mau masukkan kulkas dulu aja. Yang 3 tentunya nanti ada yang sudah ngecup ya, atau sudah diminta. Masih ada yang lain, jadi gitu Bapak Ibu, jenis buah tin yang ada di sini insya Allah. Tinggal nunggu beberapa yang matang. Baik, begitu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.